Jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya guys. Halo guys, ini kita bahas madu kululut kali ini yang episode ketiga. Ini ada dua kemasan, botol kecil dan besar. Ini madu asli guys, madu kululut asli. Ini sangat bagus di tengah pandemi corona ini untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Wah, ini kita mengkonsumsi madu setiap hari seperti ini. Ini prosesnya sangat herbal ya guys ya, di atas petani kululut sedang manen kululut. Ini di bawahnya video kedua ini melihat alat mesin sedang menyedot dari kantong-kantong madu. Dan dari kantong-kantong madu disedot, petani sedang menyedot dengan alat, langsung masuk ke dalam botol ini ya guys, botol besar dan botol kecil. Ini di packing langsung, ini herbal sekali prosesnya guys, di botol kecilnya ini ya nih. Ini tanpa menyentuh dengan tangan, jadi mesin bekerja langsung masuk ke dalam botol. Ini herbal dan ini sangat bagus di tengah pandemi corona ini, kita mengkonsumsi madu setiap harinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini kalau yang berminat mau memesan silakan menghubungi channel kita. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Nah ini, jadi banyak. Ada banyak kemasan-kemasan besar. Ini warnanya semacam kayak kuning kemasan. Ini, hah? Nah ini guys, ini khasiatnya, keunggulannya dari madu kululut ini kadar air lebih tinggi, keasaman lebih tinggi, kemudian tingkat karbohidrat total lebih rendah, tingkat antioksidan lebih tinggi. Nah, ini nutrisi paling penting dari madu kelulut adalah kandungan antioksidannya. Inilah dia menjadi daya tahan tubuh untuk kekebalan tubuh guys. Nah, ini luar biasa. Nanti kita lihat lagi ini apa khasiatnya. Ini akan kita uraikan satu persatu khasiatnya. Oke, silakan. Nah, ini guys, ini banyak sekali madu kelulut hasil panen. Madu kelulut ini atau yang disebut trigona, ini dihasilkan oleh lebah tanpa sengat. Ini luar biasa, ini lihat botolnya sangat banyak nih, warnanya kemasan dan kegelapan. Nah guys, nah. Oke. Ini manfaatnya guys, untuk anti kanker, anti radang, anti mikroba, ini dia ini guys. Kemudian juga sebagai obat diabetes, sangat bagus. Ini asli guys, langsung dari sarangnya, tidak ada sedikit pun campuran, asli, dijamin barangnya asli. Nah, ini anti kanker, anti mikroba, itu. Ini zaman-zaman sekarang ini luar biasa mikroba, dia yang dibawa oleh angin, udara. Tapi dengan insya Allah guys, dengan minumnya madu kelulut, tubuh tambah sehat dan bugar. Letih satu hari bekerja akan kembali bugar insya Allah seketika. Demikian guys. Penting madunya dekatin sedikit kameramen. Nah, ini kan ya, ini madunya. Nampak pemainnya juga guys. Nah ini, ini madu. Ini kita uji coba. Rasanya manis dan memang agak sedikit ada kadar rasanya karena ini di bulan 1 bulan 3. Warna kemasan dan warna ngerasa asam sedikit. Itu memang dia, itu memang di bulan 1 bulan 3 ada manis dan ada rasa asam-asamnya. Tapi di bulan 3 dan bulan 6 itu dia akan rasanya manis. Dan di bulan 6 bulan 12 itu antara warna madu hitam, kemudian rasanya ada manis, ada asam dan ada pahit. Itu memang dijelaskan oleh ahlinya, oleh master kelulut yang memang ya itu petani madu. Sekali lagi guys, nah ini. Nah, ini. Guys, kita uji sekali lagi. Iya guys, nah, ini ya. Hmm.
Mantap, guys. Mantap. Silakan dicoba. Ini siapa minat? Yang minat, silakan. Nah, dihubungi di channel ini untuk melakukan pemesanan. Nah, ya. Bisa pesan dalam botol kecil, bisa dalam botol besar, atau bisa dalam dua botol besar atau botol besar botol kecil, silakan. Hubungi aja melalui channel ini. Nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut. Nah, ini ya. Ini guys, ini lihat ada banyak botol. Ini madu kulut asli. Oke. Ini dibuatnya sarangnya ini dari pohon tua yang di ini untuk mendapatkan pohon tua ini agak sulit ya. Guys, ke rumahnya tuh. Guys. Kita jangan banyak bergerak karena mereka sudah banyak yang di luar. Guys. Ini bentuknya mantap. Ini guys, lihat guys. Nah guys, ini sarang linut. Nah guys, bagaimana isi dalam ini guys. Nah, ini sarang linut. Kelulut. Kelulut. Sarang kelulut. Ini guys, sarang kelulut. Ini dikasih plastik ya guys, dilingkarin plastik. Ini ya, ini kita buka dulu, ini kita lihat ya. Ini sarang kelulutnya, ini plastiknya kita buka. Ini bagian dalamnya ini seperti ini. Kantong-kantong madunya ini berisi madu. Nah, ini kantong-kantong ini madu ini kelulut sendiri yang berbuat. Ini lihat, ini kita lihat kantongnya sudah penuh ini ya, lihat ya, ini ya. Ini hanya uji coba saja nih, coba. Nah, ini biar teman-teman melihat, menyaksikan bahwa memang benar kantong-kantong madu itu penuh berisi. Jadi ini kita untuk kasih nampak saja di film ini. Tapi kalau yang aslinya langsung disedot dengan mesin, langsung dikemas dalam botol. Jadi sangat herbal ini dia nih, ini bentuk dalamnya seperti ini guys. Nah, ini sarang kelulut, ini sarang kelulut, ini kelulut yang ya mengambil makanan langsung dari hutan. Jadi kita budidaya kelulut ini sangat mudah ya guys. Itu jalan keluar masuknya guys. Nah, seperti itu. Mereka ini minum sari-pati bunga. Nah, di sini sangat cocok. Dan madu itu tergantung sari-pati yang mereka minum, ya guys. Oke. Okay. Nah, ini gitu, guys. Nah, ini ada berapa, ini ada lagi. Jadi cara buat topinya ini sedang dibuat. Nah, ini ada lagi guys, ini ada lagi satu lagi, ini banyak sarangnya ini. Pasukan kelulut sedang berdiri. Nah, ya guys, ini pintu masuk keluarnya ini. Bentuknya seperti ini banyak pohon-pohon tua. Kasih topinya seperti ini guys. Nah, jadi ada banyak tuh, ada satu
Ini ada lagi, banyak kita pohonnya. Ini peternak madu kelulut, guys. Ini, guys.